Harap-haraplah video review kali ni tak panjang macam selalu. Video hari ni disponsor oleh Abugid Studios. Yes, aku aktif dekat Abugid Studios. Jadi, make sure korang subscribe Abugid Studios. Aku nak buat review pasal AEW Full Gear. Aku cuba bagi padat kau-kau punya. Kita mula dengan pre-show punya match ataupun buy-in. Dr. Britt Baker DMD lawan dengan Bea Priestley. Untuk match ni, sepatutnya lawan dekat main show lah, bukannya pre-show, sebab apa rivalry yang diorang dah tunjukkan, patutnya diorang deserve better than that. Sebab match yang ada dekat atas tu semua match yang baik-baik juga, memang match yang padu-padu. So memang kalau tanya aku, nak tak nak kena pre-show juga, walaupun aku prefer dia dekat main show. Predictable lah, Dr. Britt Baker menang. Match ni taklah best pun, taklah boring pun, just a normal standard match. Tapi yang unpredictablenya, bila Karma dan Brandi Rhodes datang lepas match tu, attack Bea Priestley. Aku ingat dia akan attack Dr. Britt Baker lah kan, sebab heel attack face kan. Sometimes unpredictable is good, sebab kau tak nampak benda tu akan datang. Jadi aku tak ada masalah dengan match ni, since quality match macam tu is fine with me. Bila match tu duduk dekat buy in, AEW Full Gear ni kick off dengan match The Young Bucks lawan Santana dan Ortiz. Match ni memang best, tapi taklah terlalu best, sebab aku pernah tengok Santana dan Ortiz buat lebih baik. Aku pernah tengok The Young Bucks buat jauh lebih baik daripada apa yang diorang tunjuk dekat AEW Full Gear ni. Tapi aku faham kenapa diorang tak nak fancy-fancykan lebih diorang punya move dekat match yang pertama ni, sebab kalau match yang pertama ni terlalu best sangat, match yang seterusnya susah lagi nak top. Dan fans punya expectation, oh tadi match yang sedap, lepas ni mesti lagi sedap, lepas ni mesti lagi sedap. Tapi kalau match yang lepas tu semua tak deliver, habis. Aku rasa memang selling point yang memang nampak kat sini, bila Nick Jackson lah dah tendang besi, dia mula injured daripada situ. And then macam apa yang heel selalu buat, Santana dan Ortiz fokus lebih kat kaki. Until the end, kaki Nick Jackson tu main peranan lah. Santana dan Ortiz menang. Aku rasa diorang memang perlukan kemenangan ni, sebab diorang macam agak baru buat debut. Young Bucks tak terjejas pun lah bila kalah ni. And then Young Bucks ni walaupun tak fancy, dia ada storytelling lah dalam tu, macam fokus lebih yang Nick Jackson tu injured. So lain style lah, tak selalu kita tengok Young Bucks buat macam ni. Match ni best, cumanya taklah terlalu best. Hangman Page lawan dengan Pac. Untuk match ni, aku tak expect match ni best, sebab kebanyakan match Hangman dekat AEW bagi aku tak adalah best sangat. Tapi aku silap, aku memang enjoy match ni. Match ni best, banyak je cool move, cool spot yang diorang buat. Walaupun awal-awal match Hangman dengan Pac ni dia ada slow sekejap, tapi lepas tu dia build up dengan sangat baik lah. Memang good decision untuk bagi Hangman menang. Aku rasa ramai orang ingat Pac akan menang, nak teruskan dia punya momentum dekat AEW. Tapi aku setuju Hangman menang, sebab beberapa bulan ni Hangman punya apa rekod menang kalah dekat AEW ni agak shaky. Hangman punya best match dekat AEW so far. Shawn Spears lawan dengan Joey Janela. Untuk match ni aku macam kurang enjoy sikit, sebab bagi aku Young Bucks, Santana Ortiz dan juga Hangman dengan Pac lagi best daripada match ni. Shawn Spears tak best sangat lah dalam match ni. Okay je lah kot, sebab inilah match yang aku rasa macam fans dekat arena dan juga fans dekat rumah boleh macam cool down sekejap setelah enjoy first dengan second match kan. Match ni macam match untuk fans berehat lah. A bit above average lah. Kalau match ni pun best juga, aku takut by the match yang kelima, keenam, ketujuh nanti fans penat. Quality match ni memang just nice dengan placement dia dekat match yang ketiga dekat main show ni lah. Shawn Spears menang. Aku nampak AEW ni memang nak push Shawn Spears, tapi aku rasa Shawn Spears masih belum ready lagi. Sometimes aku rasa Joey Janela tu lebih memerlukan kemenangan. So aku harap lepas ni ada kemenangan yang besar untuk Joey Janela. Lately ni dia dah banyak sangat kalah, so takut lepas ni Joey Janela ni tak diambil dengan serius. Match yang aku nanti-nantikan, AEW World Tag Team Champion, SCU, Private Party dan juga The Lucha Brothers. Kenapa aku kata aku sangat nanti-nantikan match ni? Sebab aku minat 6-6 orang yang ada dalam match ni, dan one of my favourite wrestler, Phoenix pun ada dalam match ni. Aku sangat terhibur, aku sangat enjoy. Memang best gila match tu. Macam biasa, Phoenix buat benda yang memang crazy, memang blew my mind. Private Party pun sama, dua-dua tu very talented. Aku rasa in the future aku memang nak tengok Private Party jadi AEW World Tag Team Champion. Diorang memang sangat deserve. SCU, kebanyakan match diorang semuanya best.
aku susah lah nak cari match SCU yang tak best. Lagi-lagi since join AEW, aku rasa Scorpio Sky yang paling banyak improve dalam banyak-banyak wrestler yang join AEW. Memang kena bagi SCU menang, kalau tak dia punya title reign memang agak pendek. Bijak bila buat SCU yang pin private party. AEW nak sambung lagi SCU lawan dengan apa ni, Lucha Brothers, dan aku rasa memang kena sambung pun. And then AEW Women World Champion antara Riho lawan dengan Emi Sakura, best, just nice. Riho macam biasa jadi underdog, dia pin Emi Sakura dengan roll up. Aku rasa dua-dua wrestler ni did a very good job untuk entertain the fans. Tak bosan lah tengok match ni. Aku expect match ni pun awal-awal mungkin tak best sangat sebab aku tak berapa minat dengan Emi Sakura ni. Tapi itulah, diorang produce a match yang aku boleh puas hati untuk tonton lah. Seterusnya, AEW World Champion. Ha, match yang mungkin aku ingat sebenarnya match ni akan berlangsung as a main event lah dekat hujung sekali kan. Best, tak boring langsung. Walaupun match ni tak fast pace sangat, tapi storytelling dalam match ni sangat baik. Ada cool spot yang aku rasa agak menggerunkan, bila Cody dive keluar and then dia punya atas kening koyak. Cody dalam bab storytelling untuk match ni, dia memang berjaya jadi a good baby face. Aku rasa Cody memang really ada potential lah untuk jadi good baby face. Tak macam baby face yang ada dekat WWE, sebab dekat Dynamite yang kita tengok last week, dia dah deliver a very good promo. Promo yang mungkin aku rasa macam susah nak tengok baby face sekarang buat. Even kalau baby face sekarang buat pun mungkin orang akan irritating lah, macam Roman Reigns semua tu kan. Oops, nanti kena kecam lagi. Cody memang did a very good job. Even Jericho pun did a very good job. Aku sangat terhibur lah, aku sangat enjoy Chris Jericho menang. Aku sebenarnya ingat Cody menang sebab lepas promo yang dia bagi dekat Dynamite tu, kalau dia kalah dia dah tak boleh challenge lagi dah AEW World Championship. So aku ingat tak mungkin lah Cody takkan challenge lagi title tu kan. Cara dia kalah pun unexpected bila MJF campak white towel. And then apa yang berlaku lepas match tu memang reasonable jugalah. Bila MJF campak white towel, orang akan tanya kenapalah MJF spoil the match. Rupanya sebab MJF nak berpaling tadah kepada Cody. Terlalu awal sebenarnya MJF nak paling tadah dekat Cody ni. Patut build lebih kan hubungan Cody dengan MJF ni jadi lagi intim, baru kita buat MJF paling tadah dekat Cody. Aku prefer Cody untuk menang lah sebenarnya dekat AEW Full Gear. Unsanctioned match antara John Moxley lawan dengan Kenny Omega. Aku tak expect yang awal-awal dia akan best sebab mungkin orang dah macam penat. Aku ingat match ni starting agak slow lah, tapi tak, John Moxley dan Kenny Omega berjaya buat fan terus hype dekat match ni daripada mula sampai habis. Match ni memang melampaui batas hardcore lah. Perangkap tikus tu bagi aku macam bodoh sikit lah, tapi tak kisah pun sebab lain daripada tu, semua diorang memang totally killing it lah. Match ni memang still a show, best match of the night. John Moxley, very good character work, storytelling yang baik, match yang baik, match yang sangat brutal. Yes, aku rasa kemenangan patut diberikan pada John Moxley. Dalam match yang macam ni, match yang aku rasa macam lebih kena dengan character John Moxley, aku rasa Kenny Omega tak terjejas pun bila kalah dengan John Moxley untuk unsanctioned match ni. Wow, aku tak tahu lah, match ni is just wow lah. Bagi aku, Dave Meltzer kena bagi rating tinggi lah untuk match ni. Dan kalau ada best match of the year, this is one of the contender to be best match of the year. Serius lah, salut. Dan rupanya kita dah nampak lah ini yang John Moxley boleh buat. Cuma aku expect match ni ada paku tekan, tapi tak kisah pun lah. Weh, the T-Dits dekat kaca weh, kayu keras weh. Bila Kenny Omega buat apa, move daripada top rope tapi tak berjaya landing dekat John Moxley, landing kat kayu tu, aku nampak bila kepala dia landing kat situ terus darah. So nampak ah, kayu tu bukan kayu biasa-biasa ke? Ah, memang kayu tu keras. So come on lah, those who say wrestling is fake, dia orang kena tengok match ni. Sumpah best gila. Dekat AEW Full Gear ni memang aku akan bagi 9/10. 9/10 tu tinggi kot. Memang nampak lah sebenarnya AEW Full Gear ni best. Korang rasa AEW Full Gear ni best ke tak? Berapa bintang korang nak bagi daripada 10? Match mana yang korang enjoy? Semua korang bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Be a cool guy, bagi thumbs up kat video ni. Follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Boleh like Facebook Peminat Gusti Malaysia 2.0. Selalu view boleh dapat 8,000, tapi subscribers masih belum 5,000. So apa lagi yang belum tekan butang subscribe, make sure korang support Hazwan Shah Wrestling by tekan butang subscribe dan tekan butang loceng kat sebelah butang subscribe, supaya boleh motivate aku lebih untuk buat
content dekat Hazwan Shah Wrestling ni. So thank you guys, I'll see you again in the next video.